Serangan terbaru Ukraina di Zaporizhia dikabarkan kembali dipukul mundur artileri Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 15 Juni 2023. Drone merekam iring-iringan kendaraan lapis baja dihantam artileri dan beberapa lainnya memilih mundur. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman detik-detik pasukan khusus Rusia dengan artileri bersama-sama menangkis serangan musuh di front Zaporizhia. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan itu, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea. Thank you.